individu. Kebanyakannya kita lihat juga mematuhi peraturan yang dikeluarkan. Walaupun tidak semua, kita tahu bukan 100%, tetapi kebanyakannya mematuhi. Misalnya apabila memasuki premis perniagaan, beratur, memakai topeng, muka dan sebagainya, tidak berebut-rebut memasuki premis perniagaan dan sebagainya. Begitu juga dengan kenderaan-kenderaan awam. Semalam ditunjukkan bagaimana pematuhan di MRT misalnya, LRT. Duduk berasingan 1 meter, malah berdiri pun ada petak-petak yang disediakan, dan penumpang-penumpang di MRT dan LRT juga mematuhi SOP yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahawa norma baru itu telah mula diikuti oleh dan menjadi budaya kepada rakyat kita. Seperti yang saya sebutkan bahawa kawalan kendiri ataupun self-regulation itu yang amat penting bagi kita menjaga kepentingan kesihatan kita. Dan perkara ini nampaknya sedang diamalkan oleh sebahagian rakyat kita. Jika kawalan kendiri ini diteruskan, saya percaya kita dapat mengekang penularan COVID-19 ini walaupun kelonggaran telah mula diberikan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, saya mewakili pihak kerajaan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakyat yang mula mempunyai kesedaran dan mampu untuk membuat kawalan kendiri ini bagi memastikan COVID-19 ini dapat disekat penularannya. Begitu juga dengan pemilik-pemilik premis perniagaan dan lain-lain, kerana mereka juga telah mula mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan ini.